Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irianto, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tanjung Pinang. Dengan ini menghimbau kepada seluruh warga Tanjung Pinang yang belum melakukan perekaman EKTP untuk segera melakukan perekaman EKTP. Karena pemilihan kepala daerah tahun 2018 mensyaratkan yang berhak untuk menggunakan hak pilih adalah mereka yang sudah melakukan perekaman EKTP. Oleh karena itu, sekali lagi kami himbau yang belum melakukan perekaman EKTP untuk segera melakukan perekaman EKTP di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tanjung Pinang. Dan kepada warga Tanjung Pinang yang belum memiliki akte kelahiran, terutama anak kita yang berusia 0-18 tahun, untuk segera membuat akte kelahiran di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tanjung Pinang. Karena pembuatan akte bukanlah memakan waktu yang lama. Kami memberi waktu paling lama 3 hari, akte kelahiran Bapak Ibu sekalian dan anak-anak kita bisa selesai. Dan kami juga menghimbau kepada Bapak Ibu yang memiliki anak 0-17-1 hari untuk segera membuat kartu identitas anak. Karena kartu identitas anak merupakan identitas anak kita dan merupakan program pemerintah pusat. Oleh karena itu, kami juga menghimbau kepada ibu bapak sekalian untuk segera melakukan pembuatan kartu identitas anak. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segera urus dokumen kependudukan Anda di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjung Pinang. Gratis!